Sebuah peranti yang ramai sebenarnya yang petikai yang kata Poco X3 NFC ni kurang berbaloi. Jadi saya pun tak sure dia sebenarnya apa yang kurangnya kan. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak Poco X3 NFC. Jadi jom. Jadi macam nak tengok kat sini, saya plastik pun tak buka lagi. Okey, macam tengok kat bahagian depan dia tulis Poco X3 NFC. Bahagian kiri macam biasalah Poco X3 NFC, atas tak ada apa. So kat bahagian bawah ni anda boleh tengok, inilah Poco X3 NFC warna shadow grey, 6GB RAM, 128GB memory. Dia punya kotak tu macam Poco Phone F2 Pro je. Okey, dia punya ketebalan tu mungkin ini nipis sikit lah kan. Ramai yang komplain tentang peranti ni, saya sebenarnya tak apa sure apa benda yang menjadi masalah sangat. Kalau software tu, bagi saya untuk Xiaomi biasalah banyak bug kan. Jadi kita buka dulu untuk video kali ni, nak tengok apa yang diberikan oleh Poco. Alright, first kali kita ada sampul kecil tulis Poco. Dia punya sampul ni comel je, kita ambil dan kita tengok dalam dia ada SIM ejector tool. Dan dia berikan ini ialah user guide dan juga warranty card, dan kita ada casing. Casing yang diberikan oleh Poco ni agak tebal sedikit, tapi dia jenis Lutsina. Okey, macam nak tengok kat sini. Seterusnya kita ada phone tu sendiri, Poco X3 NFC. Okey, kita ambil bawa keluar dulu. Macam nak tengok kat sini, dia ada tulis spek asas, dia ada Qualcomm Snapdragon 732 sebagai chipset. Dia ada 120Hz untuk screen. Okey, mantap. 6.67 inci Full HD Plus. Kamera utama dekat belakang ialah 64MP, manakala untuk kamera depan ialah 20MP, dan dia ada bateri yang besar 5160, dan dibekalkan 33W fast charging kat dalam ni. Kita buka dulu plastik dia. Jadi saya akan onkan dulu peranti ni. Macam biasa kalau peranti Xiaomi kalau nak boot tu memang lama. Termasuklah Poco, dia bawah juga dengan Xiaomi ni. So macam tengok kat sini, dia punya tebal tu. Ha, dia agak tebal lah kat sini untuk first impression saya. Kat bahagian belakang dia nampak plastik je, plastik. Ketuk-ketuk anda boleh rasa dia macam ada gelembung yang plastik. So tak berapa sedap nak pegang, tapi still lagi okey. Dan satu benda yang saya kurang berminat ialah dia punya logo Poco ni agak besar. Alamak, dekat bahagian belakang ni dah lekat cap jari lah. Kat sini kita ada kamera setup. Kita ada 4 kamera setup. Yang atas ni ialah flash. Okey, 64MP AI super camera. MIUI 12, yours alone. Kenapa bahasa Melayu? Kita ambil United Kingdom. Okey, cun. Jadi saya akan setup dulu. Nampak gayanya okey lagi kot buat masa sekarang. So first boot ni saya boleh nampak dah ada shadow dekat keliling ni. Nampak gayanya IPS yang digunakan ialah screen jenis IPS biasa, macam saya nampak dekat Redmi Note 9S dululah. Nampak macam dia ada shadow sikit lah. Mungkin tak berapa nampak dalam video, tapi still lagi kalau anda tengok kat luar ataupun kat kedai rasmi, mungkin anda boleh nampak perasan lah. So kita offkan semua ni sebab saya tak nak iklan dekat phone ni. Okey cun. Okey, agree. Okey cun. So bagi saya dengan tanda harga RM1,099 tu sebenarnya standard je, tak ada yang murah pun. Cuma promosi RM949 tu bolehlah kita cakap murah. Itu pendapat saya sendirilah, sebab saya rasa phone ni masih lagi orang kata apa, standard lagi. Okey, so bila anda masuk kat sini, anda tak nampak lah screen bleeding kat bahagian tepi ni, sebab dia punya wallpaper pun hitam. Pandai ya, ni Poco eh, pandai eh. So macam anda tengok kat sini, nampak gayanya menarik, tertarik, kau memang the bomb. Okey, kita tengok kat sini semuanya cun. Kita tengok kamera. So kita cuba tangkap tengok. Okey, tangkap gambar ni, tangkap gambar ni, tangkap gambar Poco. Jadi kita tengok sama-sama tangkapan dia, boleh saya tekan okey lah untuk mid range, tak adalah buruk, okey je. So dia punya tangkapan ni memuaskan lagi. Okey, tahap kecerahan dia okey, sharpness pun boleh tahan. Anda tengok warna dia cun juga dekat sini. So bagi saya untuk tangkapan gambar tak ada masalah. Ini untuk first impression lah bagi saya, bukannya orang kata deep lagi. So tak apa, nanti kita akan buat review tentang Poco X3 NFC. Nak tahu adakah memang betul dia merupakan sebuah peranti yang buruk ataupun dia sebuah peranti yang orang kata berbala untuk dimiliki. Jadi apa kata anda, bagi pendapat anda kat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.